Ya, pemirsa Mompi ini kembali lagi masih bersama Ibu Nizar di sini ya. Nah, guru SMA Negeri 3 Palu dan atlet panjat lo ya. Jangan salah. Walaupun iya. Penampilan di sekolah feminim tapi ya di luar ya. Iya. Cukup bisa. Sporty. Iya. Sporty ya. Iya. Jadi bagaimana nih Bu ya? Kita tadi sempat ngobrol bahwa Semangga Pala ini dulunya aktif dan iya. Sempat dibekukan. Iya. Tidak aktif sama sekali. Pada saat dibekukan itu saya kan belum di sana, belum di SMA 3. Tapi setelah saya di SMA 3, iya. Saya berbincang-bincang dengan kawan-kawan guru SMA 3, kemudian ada juga alumni yang masih dengan kita akrab, iya. Ya kita tanya-tanya. Ternyata ya pada saat dibekukan itu ya karena mungkin pembinanya mungkin kurang jiwanya menyukai masalah adventurkan itu, tidak semua bebas ya, tidak semua orang yang suka dengan adventure. Iya, tidak semua suka. Jadi ya kita saya maklumi seperti itu. Jadi anak-anak juga antusias mereka kurang. Betul. Ya tetap maksudnya Semangga Pala tetap ada, pembinanya tetap ada ya pada saat itu. Nanti setelah saya di SK-kan di sana SMA 3, bagaimana cara saya berusaha itu kerjasama dengan ada juga alumni yang honor waktu itu di SMA 3, Muhammad Rifai. Bagaimana saya kerjasama dengan Muhammad Rifai mencari lagi anak-anak yang punya bakat untuk di pencinta alam. Ya, setelah 2010-2011 masih agak sedikit ada kendala ya karena memang step by step ya. Iya betul. Saya butuh proses. Nanti tahun 2013 Desember. Saya diberi izin untuk mendiksa kembali anak-anak saya bawa naik di puncak Gunung Mobilalaki. Betul sekali. Nah, mengenai diksar nih ya, iya. Ada beberapa kejadian yang mungkin sempat juga di ranah pendidikan Mapala di iya, dalam iya. Jadi satu masalah. Iya. Nah, sebenarnya nih mungkin kita boleh memberikan sedikit edukasi iya. Juga kepada ibu dan pada pemirsa bahwa seperti apa sebenarnya diksar iya. Yang benar-benar dari orang-orang terpercaya begitu iya. Orang-orang yang sudah sejak dulu gitu mm-hmm. Bukan hanya asal gaya-gaya iya. Saja gitu, ya. Nah itulah pada saat itu kenapa juga Semangga Pala SMA 3 sedikit dibekukan ya karena mungkin ada sedikit tindakan yang mungkin agak sedikit menyimpang seperti iya, itu ya betul. Jadi diambil keputusan pada saat Bapak Haji Muhammad Arasi masih kepala sekolah betul. Ya didiamkan saja dulu Semangga Pala. Nah, kalau masalah diksar saya yang sebagai koordinator pembina pencinta alam SMA 3 selalu mengarahkan tim senior agar supaya pada saat pendiksaran itu untuk kontak fisik tidak boleh ya kita boleh selama diksar itu kita hanya menyuruh mereka misalnya push up. Betul. Nah efek push up itu kan sangat luar biasa buat anak-anak sangat luar biasa membentuk mereka punya fisik kemudian mungkin ada larinya sedikit ya ada rest stopnya itu kalau dalam bentuk diksar selama saya menangani angkatan yang dari 2013 anak Semangga Pala, iya. Saya berikan diksar itu sudah latihan fisik untuk panjat tebing. Latihan ya? Iya, jadi ya, tidak langsung. Gitu, iya, ya? Iya seperti itu tujuan saya. Ya ke depan yang masuk di Semangga Pala itu tujuan saya semua bisa latihan panjat tebing gitu. Biar atlet panjat tebing di Sulawesi Tengah itu semakin banyak. Itu karena ada tanggung jawab. Betul, sekali. Yang ada di dalam diri saya merasa sangat bertanggung jawab. Bagaimana caranya saya bisa melahirkan lagi atlet-atlet panjat tebing berprestasi dari SMA 3. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut, Bu, kita mau ikut diksar adik-adik. Iya. Ya, saya seleksi dulu. Betul. Kalau ya. Alumni yang saya kenal, yang akrab dengan saya sampaikan sama mereka maaf ya, jangan marah ya, karena yang saya takutkan seperti itu, mereka mungkin mengundang teman yang lain, mungkin pada saat saya istirahat atau mungkin ada sedikit urusan, maka terjadilah hal-hal, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Ya, itu. Kontak-kontak fisik. Kontak ya. Fisik. Iya, itu. Dan saat ini pun masih terus berhubungan dengan teman-teman alumni ya, Semangga Pala ya. Masih sangat. Dan tergabung dalam satu itu, komunitas. Iya, dalam lembaga pencinta alam Awam Green. Awam Green. Awam Green. Awam ya. Green. Apa tuh kepanjangannya Awam Green? Activity Wall and Mountain Green. Activity Wall and Mountain Green. Green. Ya, jadi ya. Semuanya masih aktif di, situ. Di wall panjat tebing, aktif juga di mendaki seperti itu. Mendaki di pegunungan jadi. Jadi masih terkumpul rekan-rekan. Iya, ya, masih alhamdulillah masih terkumpul. Kami masih solidaritasnya sangat tinggi sampai sekarang tahun 2014 kemarin ada angkatan keluaran dari SMA 3 di drop lagi ke mereka.
ini ada lagi daun muda di anggota baru ini, maksudnya yang masih yang fit-fit. Ya, jadi direkrut lagi sebagai anggota. Jadi alhamdulillah sekarang perkembangan untuk hubungan silaturahmi kami sebagai alumni itu masih terjalin dengan bagus. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi satu contoh ya, bahwa iya. Yang terjalin ini masih tetap persahabatan yang kokoh, persaudaraannya, dan ada satu hasil juga yang bisa membanggakan sekolah, bahkan nama provinsi ya. Buktinya tadi lagi persiapan prapon ya, prapon di Pekan Olahraga Provinsi. Olahraga Provinsi. Iya, seleksi ke prapon. Oh, seleksi ke praponnya. Amin ya. Nanti insyaallah ini bisa ke praponnya ya. Dan satu lagi nih Bu, sebenarnya apa sih yang menjadi prinsip dari seorang Semanggapala yang harus dipegang? Iya, kalau prinsip di Semanggapala itu awalnya bagaimana caranya kita membina atau ingin tahu bagaimana caranya berorganisasi. Itu apabila sudah bagus berorganisasi, otomatis pergaulan di lingkungan sekolah itu insya Allah akan bagus, karena dengan mengikuti organisasi di sekolah seperti itu, adik-adik atau siswa-siswa itu kenakalan mereka sedikit bisa dipres, karena kegiatan mereka itu terarah. Kita sudah ada program, misalnya di Semanggapala ada program sudah terjadwal, mereka latihan itu 1 minggu 3 kali. Jadi dengan sendirinya mereka punya kegiatan yang mungkin negatif di luar itu akan bisa dihindari, tersingkirkan. Mulai sedikit-sedikit terkikis. Iya, itu. Jadi kita arahkan anak-anak itu ke hal atau kegiatan yang positif, yang berguna buat mereka punya masa depan. Ya, pemirsa, ada satu hal ini ya. Biasanya anak Mapala itu terkenal dengan agak sedikit ini ya, penampilannya. Nanti sebentar kita bahas ya, apa semua anak Semanggapala seperti itu dan tetap di Mombine tentunya.